ini kita berkegiatan vaksinasi serentak, tempatnya di Polsek Gunung Merak, Polres Cilegon. Sesuai dengan perintah Kapolri dalam rangka untuk percepatan herd immunity dan penekanannya penggunaan vaksin AstraZeneca yang akan expire tanggal 28. Sehingga selama satu minggu ke depan ini sampai tanggal 28, kita Polri terus mengadakan vaksinasi serentak. Target dari ini 1.000 dan seluruh Polda sekitar 12.000. Semoga tercapai. Kepada masyarakat seluruh kota Cilegon khususnya, harapan saya segeralah untuk mendatangi tempat-tempat vaksinasi yang telah disediakan pemerintah, baik itu Polres maupun Pemda, karena untuk mempertahankan antibodi yang sudah terbentuk pada saat vaksinasi pertama dan kedua. Mumpung ini semua masih gratis dari pemerintah. Seluruh Indonesia 1,6 juta. 1,6 juta ya.